Gunungan hasil bumi yang berisi aneka sayuran, buah-buahan, jajanan anak dan sebagainya diperebutkan warga Desa Puluhan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Gunungan hasil bumi ini merupakan sumbangan dari warga setempat. 5 gunungan ini sebelumnya diarak mengelilingi Masjid Tiban yang penuh sejarah dengan iringan solawatan. Selain itu, warga juga berbondong-bondong datang ke masjid dengan membawa nasi, lauk pauk, dan buah untuk kenduri bersama. Menurut salah seorang panitia, tradisi ruahan menjelang Ramadan ini selalu diadakan setiap tahun, turun-temurun hingga ratusan tahun. Tradisi ini sebagai bentuk wujud syukur kepada Tuhan yang telah memberi banyak kenikmatan, sekaligus bersih desa untuk menyambut bulan Ramadan. Kalau kenduren dan gunungan, tentunya satu tujuan kita yang paling utama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rezeki di tubuh kami. Dan kemudian kita kembalikan lagi atau kita sedekahkan kepada masyarakat, kita saling berbagi. Kegiatan lainnya, warga juga menggelar wayang kulit sebagai bentuk wuri-wuri budaya Jawa. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah.